Ya teman-teman, ANS ANS, ini 40 teman-teman. Apa itu namanya, lupa aku teman-teman. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari pagi ini teman-teman. Oke, mantap full ini penumpangnya nih. Alhamdulillah. Semoga lancar terus, Al-Hijrah. Oke, Al-Hijrah. Oke teman-teman, ini matang lagi teman-teman. ANS. Woi, gasruk teman-teman. Blablas saja nih ANS. Keren ya ANS. Patriot TE yang XAD ini. XAD tinggi banget nih buatnya. ANS. Ini dia teman-teman, ANS. Tak kirain bablas teman-teman. Oke. Ini ANS dari Padang menuju Jakarta teman-teman. Ini apa nih julukannya nih teman-teman? Ya, ANS sekarang gak ada artis cepatnya. Kemarin waktu itu ada ya artis cepatnya itu. Gaskan. Lanjut kembali teman-teman. Bekasi. Namanya dia sana. Berangkat ANS. Apa ini julukannya nih teman-teman? Di belakang ada julukannya tuh. ANS. Ini 40 teman-teman. Apa itu namanya, lupa aku teman-teman. 40 yang waktu itu dinaikin oleh Bima Rahmatullah teman-teman. Lupa pula aku namanya. Ada julukannya ini. Kombawa teman-teman. ANS Kombawa teman-teman. Lanjut kembali ANS Kombawa. Anak kulihat nopinnya itu loh teman-teman. 40. Oke. Lanjut kembali ANS. Oke, kita nunggu bus yang lagi datang akan masuk ke terminal alang-alang lebar teman-teman. Oke. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari pagi ini teman-teman. Bus Al-Hijrah. Al-Hijrah teman-teman ya. Ini unit terbaru Al-Hijrah. Dengan suite class Osor pertama di Sumbar teman-teman. Wow, ini panjang ya karena menggunakan sasis Osor Mercedes Benz O500 RS dan menggunakan bodi SR3 by Laksana Swiss Family. Keren ya Al-Hijrah. Oke, ini kita deketin dulu teman-teman Al-Hijrahnya. Wah, keren ya Al-Hijrah Suite Class. Al-Hijrah Suite Class teman-teman ya. Keren. Berapa unit berangkat? Cuman satu. Baru satu? Iya. Oke, mantap full ini penumpangnya nih. Alhamdulillah. Semoga lancar terus Al-Hijrah. Oke. Ya, keren ya teman-teman. Osor pertama di Sumbar yang menggunakan body Swiss Family, teman-teman. Swiss Family yang wah, ini pasti udah lebih 21 seat dong. Mungkin sebelahnya satu, sebelahnya lagi dua. Gitu, teman-teman. Ini dengan trayek Pariaman Jakarta, teman-teman. Keren ya. Dengan trayek Pariaman. Wah, disuruh muter balik. LCM suruh muter balik itu teman-teman yang tadi. Oke, ini dia bus Al-Hijrah. Lanjut kembali menuju Jakarta, teman-teman.
pariwisata tadi, teman-teman. Ini dia Al Hijra. Lanjut kembali bus Al Hijrah. Ini teman-teman, keren ya, menggunakan Legacy SR3 Switch Family Al Hijrah. Cuman baru berangkat satu dari Pariaman, tapi full seat. Keren, keren ya teman-teman, Al Hijrah. Wow, keren. Oke, ini dia teman-teman, suite class pertama di Sumbar yang menggunakan Mercedes-Benz O500 RS, teman-teman. Ini kasta tertinggi pada saat ini, Al Hijrah, dengan pendatang baru dari bus Pariaman, teman-teman. Wah, keren. Kita sedang menunggu unit-unit dari Sumbar pada lainnya, teman-teman ya. Tonton terus video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe video ini supaya tidak ketinggalan video-video updatean terbaru Andri Perdana YT. Oke, okay? Kita tunggu unit lainnya dulu ya. Untuk unitnya masih telat semua nih teman-teman. Info kabarnya ada kemacetan lagi nih, di kapal juga macet, di arah lintas juga macet teman-teman. Kita tunggu lagi ya, oke, okay? You fuck around.